Oke, bro, bro, ini dia kita ngebongkar ke sebuah Nokia. Nokia lagi, Nokia jadulnya. Ini ada Nokia dan itu ada kameranya juga dan berwarna putih. Ini ada keypadnya bentuknya seperti ini. Loudspeaker ada kameranya juga, guys. Aja ini kamera Nokia aja sudah berkamera. Oke, kita buka dulu bagian tutup belakangnya. Oke, sudah lepas dan ini untuk baterainya menggunakan BL5C ya, Nokia. Kayaknya sih ini baterainya masih bawaan dari pabrikannya mungkin ya, soalnya tuh kelihatan berwarna hitam ya. Terus ini untuk bagian frame mesinnya, apa nomor serinya model TA1017 ya, dual SIM dan satu slot micro SD. Aja ini sudah ada micro SD-nya guys, jadi bisa MP3-an. Oke, sekarang lanjut ke pembongkaran dulu saja ya. Oke, ini dia sudah terbongkar juga dan ini untuk bagian casing depannya ya, seperti ini warna putih. Terus untuk bagian mesinnya ini dia bentuknya seperti ini dan kayaknya ini belum pernah dibongkar ya. Soalnya itu bagian LCD-nya masih bersih banget ya. Oke, sekarang kita copotin dulu saja bagian mesinnya ya dari si frame casingnya. Oke, sudah copot lagi dan ini untuk bagian casing tulangnya ya, itu dia bentukannya seperti ini, terbuat dari plastik ya seperti biasa. Terus ini untuk bagian casing ya, casing lagi, ini untuk bagian PCB mesinnya, ini sudah dual SIM dan satu slot micro SD dan ada kamera belakangnya juga. Dan untuk kamera belakangnya ini belum autofocus ya, belum. Terus ini bagian depan seperti ini, bentar kita coba lihat nomor seri LCD-nya, bentar kita lihat dan sistem soketnya apa di soket. Dan ternyata ini bukan di soket guys, tapi ini kayak di solderin gitu ya. Ini tuh untuk nomor serinya seperti ini ya. Oke, udah jadi itu saja dulu untuk pembongkaran kali ini dan thanks for watching dan pokoknya just subscribe guys. Yo.